Hai, welcome back to Video Alif Raja. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini gue akan mencoba motor Vario nih guys. Ya, tapi sebelumnya gue mau ngeliat dulu ya nih speknya kayak gimana ya guys nih. Wih, ini lampu belakangnya standar bengkel katanya. Sayangnya plat belakangnya belum dipasang ya. Tuh. Nih. Lampu sampingnya, lampu samping terpisah ya guys. Kita mau ngeliat dulu nih, ya kan. Wah, banyak kayak gini guys. Dalam banget ininya, coraknya. Mungkin biar awet kali ya, nggak cepet halus gitu ya. Tapi ini karena grab, kemungkinan bisa lebih cepet halus gitu katanya sih. Kalau memang kalau bawa bahan berat, terus spakbor belakang. Ini mungkin buat ngindarin kotornya di sini. Tapi tetap aja sih kotor ya kan. Nah. Ini ada pelindung suspensinya, ya kan? Nah, ini nih, lagi-lagi nggak ada engkolnya nih. Lo mau nyari apa coba? Engkol kan? Kayak gitu kan, bit kan tuh? Gak ada cuy. Kalau zaman sekarang udah nggak pakai, udah kuat kali akingnya. Justru motor yang kayak gini udah dapet casan tuh. Sedangkan motor gua harus pasang sendiri tuh. Ya kan? Nih kalau lo ngeliat lampu depannya, waduh. Ah elah, ini baru berapa, ini harusnya ditempelin apa kek tuh ya, ini harusnya ditempelin double tip, maksudnya biar nggak kayak gini nih, kayak pemuaian gitu apa gimana sih, plastiknya aku nggak ngerti deh. Ini lampu sampingnya nih, lampu sainnya, tapi udah keles nih guys. Idling stop, buset ini baru pemakaian berapa minggu nih, udah kayak gini nih. Tapi untungnya coraknya dalam nih. Apalagi corak ban belakang nih. Ini masih cakep ya guys, baru berapa minggu sih soalnya nih. Tapi udah berdebu karena udah dipakai buat ngojek. Nah, ini tampilan speedometer kayak gini nih. Tuh. Lampu sampingnya, lampu atasnya, ya kan. Ini joknya nanti. Gimana ngebukanya, guys? Saya kurang. Ini kunci keyless ini. Nah, ini nyalain tuh. Posisinya 0, 76 kilo. Set. Nih, kita buka ya, nih seatnya, isinya, buset, luas banget ini, gede banget. Tahu gitu, gue milih yang Vario kayak gini daripada Beat ya. Tapi kalau Beat ini keunggulannya banyak sih, dia bisa masuk ke dalam gang. Kalau ini nggak bisa masuk ke dalam gang. Oke, coba kita nyalain lagi, ke pintu lagi, geser. Ya. Tinggal manasin pakai kayak starter. Tinggal manasin pakai starter. Buset, suaranya bisik banget. Ini kayaknya belum pernah ganti oli sih. Bensinnya tinggal berapa? Wah, masih penuh, guys. Di sini ada casan nih. Nih, nah, ini buat naro, wah, naro lapnya di sini semua, tuh, charging boot-nya. Kalian kalau ngecas, taruh HP-nya bisa nih, nggak khawatir hilang gitu. Beda kalau ngebit, kalau bit itu kan ada resikonya nih, naro casan di sini misal, HP-nya di sini beresiko. Kalau ini enggak ya guys, udah ada penutupnya tuh, kan? Di sini ada kontak buat naro apa, kayak duit apa, botol minum cuma biasanya. Tapi oh iya nih, minusnya ada nih guys, di sini nggak ada tempat untuk naro botol. Ini kalaupun bisa paling belinya kecil, botolnya kecil itu yang kemasan 220 mili. Ini spionnya mantap, ini masih bawaan ya guys, spionnya tuh
si link stop. Wow, lampunya mantep banget, putih. Ini guys, coba kita gas ya. Gas rem dulu soalnya. Nah, gas rem belakang. Oke, kita coba rem dulu. Mas pakem banget nih guys. Dan kuncinya saya akan taruh sini. Oke, saya mau tahu dulu ya, di mana lampu senya. Gelap amat lampu senya. Lampu sen kanan gelap banget tuh yang depan loh. Lampu atas dan sirine masih kerasan beat ya. Oke, kita gua akan nyoba. Gua mau tahu rasanya naik Vario nih. Buset, masih licin banget nih. Oke, kita coba ya guys. 1, 2, 3. Gasnya masih enteng banget ini kalau masih di awal-awal pemakaian. Wih, enteng banget coy. Habis ini lu nah, kita ke JPL Kampung Bandan nih guys. Yuk, gaskan. Wah, parcel coy. Kok pelan ya? Di speed 31 pelan banget nih. Wah, ada kereta teman-teman. Lewat ya guys, kita nyebrang guys. Dah selesai ya guys. Terima kasih telah menyaksikan uji coba Vario ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Di video Ali berasa biasa. Bye bye. Keren kan? Pelan ternyata. Kayak siput.